semuanya, amin. Saya mau tanya nih, bagaimana perasaannya hari ini? Dari aku dulu deh. Selamat siang semua. Sudah makan ya? Terima kasih ya sudah hadir siang ini. Kami sangat bangga dan kami sangat bersyukur karena mama datang juga mendoakan semua. Perasaannya mungkin sebetulnya sangat senang ya, sangat senang karena acara pertama dapat berjalan dengan lancar. Dari awal hingga akhir sangat hidup dan kebetulan keluarga-keluarga dekat maupun keluarga yang sudah pernah berjumpa tuh datang dari berbagai wilayah. Teman-teman tuh tadi cukup banyak, teman-teman saya juga, teman-teman saya juga. Jadi sangat happy dan akan menyenangkan hari ini sampai. Yes, amin. Nah, kalau tadi dari sisi aku, dari sisi Nila gimana nih? Apakah setiap hari kayak rasanya menghitung hari untuk sampai di hari ini? Gimana rasanya deg-degannya pada saat mengucapkan janji pernikahan? Deg-degan banget sih, karena kayak waktu awal aku ngerasa kayaknya aman nih, karena kemarin kan waktu Marupol udah ngucapin maunya jadi pernikahannya, jadi sekarang harusnya lebih santai, tapi ternyata enggak. Dari mulai memasuki gereja, tiba-tiba aku langsung terharu banget dan semakin deg-degan, tapi sekarang udah lega dan happy banget, bersyukur banget acaranya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya menolong kita. Selanjutnya saya akan meminta kesediaannya untuk boleh bergabung Bapak Oto dan juga Ibu, silakan. Oke, tapi sambil menunggu Bapak Oto dan juga Ibu, ya, saya ingin tanya sedikit ke Yakub dan juga Mila. Kalau kita lihat perjalanan cerita mereka kayak sasut-sasut, tiba-tiba hari-hari bahagia, happy gitu ya. Tapi kita nggak tahu perjalanan cinta kalian itu seperti apa sebenarnya ya. Banyak dari rakyat Indonesia ini pertanyaannya, gimana sih awal dari pertemuan kisah cinta kalian ini? Boleh dari Mila dulu. Awal pertemuan kita itu sebenarnya karena Yakub meninggal. Yakub bilang sama temannya untuk tinggal sama aku dan akhirnya kita bertemu dan berkenalan. Setelah itu kita makin dekat. Sebenarnya memang prosesnya nggak terlalu lama sih dari kita berkenalan sampai kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dan memang aku bersyukur banget, aku merasa bahwa hubungan aku sama Yakub dari awal dipimpin dan disertai sama Tuhan. Jadi walaupun ya pasti ada namanya hubungan sedikit masalah-masalah, tapi masalah-masalah itu gak bikin kita jadi goyah, tapi malah bikin kita jadi kuat hubungannya. Oke, itu dari sisi Mila. Yakub tadi ceritain sedikit perjalanan cerita kalian dan apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila nih? Nah, jadi memang itu ya sih apa yang kita tanyakan. Dikenalin oleh Bimbing Nastati ya, di kelasku juga butuh di UI. Jadi waktu itu lagi scroll Instagram di jaman COVID. Kemudian, ada di ekspor nih. Kemudian tiap munculnya ada Bimbi. Jadi minta dikenalin sama orang dalam ya? Jadi setelah itu ya hubungannya cukup straightforward sih ya, kenalan cukup baik juga dan neko-neko. Setelah itu 2 tahun sini di kita. Wow. Oke, tapi pertanyaan saya, apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila? Jangan bilang tapi itu udah biasa. Kalau pasti gitu. Kalau saya list mungkin sampai besok nggak selesai gitu. Tapi cukup banyak ya hal yang buat saya aktif sama Mila. Tentunya banyak karena COVID itu juga mungkin pasangan-pasangan COVID di luar sana mungkin juga setuju sama saya. Jadi lebih intens kan, ngapain lagi di rumah gitu. Karena gak boleh kemana-mana, jadi makan bareng Mila, makan bareng keluarganya di rumah. Jadi cukup intens, sehingga buang 2 tahun itu rasanya udah lebih lama dari 2 tahun. Oke, luar biasa. Lihat mereka nih, rasanya kayak, waduh, kayak juga dari mereka berdua kita semua ngontrak ya. Oke, saya punya pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kalian berdua yakin bahwa
Yakub ataupun Mila adalah orang yang tepat dan apa yang memilih kalian untuk melangkah ke jenjang pernikahan hari ini? Kita dari awal memang karena tujuannya mau jadi hubungan yang serius, jadi dari awal kita selalu banyak ngobrol dan kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi visi kita dalam hidup, apa sih yang menjadi fundamental values kita, dan ternyata banyak kemiripan, banyak kesamaan justru, banyak kesamaan value, visi misi, cita-cita, dan itu membuat kita yakin kalau kita berjalan bersama akan lebih baik ya, akan jadi lebih sempurna karena kita akan saling mengawal dan saling mengawal. Aku yang bilang kita sama-sama suka ngobrol juga kan, jadi kita sering diskusi panjang. Kalau kita bisa kerjanya bisa 6 jam dari jam 6 sampai 12 sampai tutup restoran terus kayak ngobrol, sehingga jadi intens gitu. Jadi dan juga kita berdua juga orangnya cukup to the point ya, jadi kita to the point. Dari awal aku bilang kita cek kalau memang nilai-nilai kita sama, memang visi-visi kehidupan kita sama, tujuan kita sama, ya ayo kita menginjak gitu. Dan kalau dari awal memang nggak cocok, ya baik, sebaiknya ya kita nyambung-nyambung terus dan akhirnya gitu. Wah, luar biasa ya, akhirnya sampai di hari ini ya. Oke, tentu saja setiap pasangan ya, every bride and groom punya dream wedding mereka sendiri. Saya mau tanya dari Mila dulu. Mila, kamu punya gak sih dream wedding kamu dan seperti apa? Nah, kalau kamu dan juga aku punya dream wedding yang berbeda, gimana sih cara menyatukan kedua isi kepala mengenai dream wedding ini? Nah, dari Mila dulu. Kalau dream wedding sebenarnya aku nggak punya yang spesifik banget, tapi aku selalu ingin wedding yang intimate sebenarnya, di mana aku bisa kumpul bareng sama keluarga dan teman-teman. Ini karena keluarga dan teman-teman kita banyak sekali, jadi kelihatannya kayak kok nggak intimate, padahal kita merasa bersyukur dikelilingi sama lebih banyak orang-orang yang sangat menghargai kita dan selalu mendoakan kita selalu. Jadi kalau yang spesifik banget mau aku seperti ini, temanya seperti ini, itu aku juga ada sih. Yang penting bisa kumpul bareng sama orang-orang kesayangan aja. Nah kalau ini saya mau tanya, kapan sih Mila dan juga Yaku mempersiapkan pernikahan kalian? Dan pengen tanya nih, adakah kesulitan atau tantangan yang spesifik mungkin misalnya terkait perbedaan latar belakang budaya keluarga? Kalau persiapannya kurang lebih 1 tahun. Terkait dengan perbedaan latar sih sebenarnya gak ada kesulitan ya kalau buat aku, karena aku berusaha untuk menjalani dengan suka cita dan aku malah senang karena aku jadi bisa belajar budaya yang baru. Ditambah sebenarnya aku didukung sama keluarga, mama, kakak-kakak juga yang sangat mensupport dalam persiapan acara kami. Ini mama bikin capek ini sukses ya mas setiap hari. Berusaha untuk mempersiapkan agar acaranya berjalan yang baik. Jadi puji Tuhan selama prosesnya nggak ada yang dikhawatirkan lah. Oke, siap, itu dari sisi ini lah. Kalau dari sisi aku, ada gak sih tantangan atau halangan yang cukup berat dalam mempersiapkan rangkaian pernikahan kalian? Yang berat nggak ada sih. Kalau kira-kira kecil pasti ada lagi belakang. Tapi kalau yang berat nggak ada sih. Begitu, hanya nggak ada ya. Oke, tentu saja. Nah, saya mau rekan-rekan dari media, karena di sini ada kedua orang tua tercinta dari Yakub dan juga Mila. Saya kasih kesempatan, berapa pertanyaan mungkin? 4 pertanyaan ya. Dari rekan-rekan media yang ingin ditanyakan kepada ayah dan juga ibu dari Yakub dan juga Mila. Boleh langsung angkat tangannya, nanti kita akan bantu. Ada yang ingin ditanyakan langsung? Oh ya, yang di sini boleh sebutkan nama dan juga medianya dari mana? Halo, saya Sidi dari Kopasjokom. Saya mau tanya ke Pak Oto.
ini kan hari yang hari ulang tahun bapak gitu, dan bertepatan dengan pernikahan anak bapak juga. Bagaimana sih rasa bahagia gitu, paling kado yang diberikan anak bapak juga di hari ulang tahun? Ya memang ya, saya sudah 28 tahun loh, ya benar-benar. Sejak tasarum tahu selalu merayakan, tapi hanya untuk keluarga berdua di rumah aja. Tak pernah merayakan undang orang. Kenapa? Karena harusnya undang ini acara tidak tahu yang penting siapa. Sekarang senang. Satu kali juga mungkin cukup, gitu ya. Makanya tadi kita datang, saya kan undang teman-teman itu tahu mereka dari daerah lain, datang dari Jawa Tengah, dari Surabaya, dari berbagai macam, gitu ya. Jadi saya tidak berani kalau apa bikin acara itu bilang mereka itu aku yang repotin itu. Tapi cukup hari ini karena saya kasih hadiah buat saya ini. Ya. Jadi untuk itu dari kiri itu ya kau ya. Besok kalau kalian juga nih besok ini kita bareng bareng ya. Jadi itu memang kita senang lah ya, senang bisa untuk kesempatan seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini tanda baik lah. Ya, hari yang baik dan mereka bisa berbahagia juga. Ya, terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih sekali, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, ada lagi dari KKBG, silakan. Tante James, mungkin selamat atas pernikahan Yasmil dengan Tante, sosok seperti apa sih Tante? Mantu yang seperti apa sih yang akhirnya berbincang tentang Tuhan, kita bicarakan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, semuanya jadi baik. Ya kan? Dan kedepannya pasti baik. Amin. Kalau untuk Tante, Mama yang seperti apa sosok Bunda Senior di mata Tante sendiri, seperti apa sebagai mantu baru? Iya, betul. Sosok baru terus, adanya. budaya Batak itu dan budaya Indonesia pada umumnya
kayak ini jadikan apa ya, ingatan buat Yakub, contoh buat Yakub dan anak-anak muda milenial supaya setinggi apapun gitu ya, setinggi apapun Anda hebatnya sekolahnya, ada itu, budaya itu, yang lain itu bisa dilupakan gitu kan. Jadi kalau tadi yang apa harapan saya, ternyata tadi bilang begini, supaya mereka ini gila orang terkenal, orang publik itu Yakub juga mungkin nanti akan terkenal. Jadi apa yang talenta yang mereka miliki sebagai orang yang kami figur itu, mereka bisa gunakan untuk menjadi kuliah Tuhan, dan juga mereka menjadi inspirasi bagi sebuah generasi-generasi muda. Inilah hidup seorang kami figur yang betul-betul menjadi yang kami Tuhan, kebahagiaan keluarga, dan contoh dari semua saya sendiri. Itu harapan saya bagi mereka ini. Apa yang mereka begitu itu bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Itu saya. Oke, terima kasih untuk Bapak atas kita. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu Nda dari Yakub ya, bagaimana harapannya untuk putra dan juga putri kita? Kita walaupun selama ini kita mempersiapkan pertandingan pertandingan bertahun-tahun, itu hilang semua capeknya. Menjalani sampai sekarang, mudah-mudahan sampai besok di acara adat, dan juga acara resepsi dan acara di Bali berjalan dengan lancar. Tadi Pak, mohon doanya dari semua. Dan memang kebetulan saya mengatakan kepada Mila, adat itu berdua. Kenapa? Satu kali ya, dari perkawinan kali pesta, jadi di situ kumpul semua saudara dari keluarga Yamanik, dari kasih tua, dari keadaan ini kita kumpul semua di situ, ditunjukkan kasih gitu. Jadi saya katakan itu sesuai dengan firman Tuhan juga. Jadi harapan saya semoga mereka bahagia ke depannya dan menjadi keluarga yang dapat dicontoh dan menjadi inspirasi bagi semua orang dan selalu membagi berkat kepada semua orang. Memang itu doa kita. Amin. Amin. Terima kasih dari Ibu. Jadi saya itu sama aja, ya kan? Dari wakilkan Amal Oto, dari wakilkan ada semua berharap oleh orang tua untuk berdua anak yang sudah menjadi satu, tentunya kebahagiaan selanjutnya, ya kan? Kebahagiaan rukun. Dan ya itu tadi apa ya, selalu bisa mengingat lanjuti firman Tuhan, ya kan? Makasih. Oke, itulah dia pesan-pesan dari orang tua. Mas, masa depan kok agak berat ya. Boleh dong isinya sedikit mengenai harapan atau kira-kira proyek apa sih yang akan dilakukan setelah menikah? Biasanya kata orang, dari pacaran sampai menikah pasti berbeda. Proyek apa yang akan dilakukan oleh Yakub dan juga Mila setelah menikah nanti? Misalnya mau punya anak 10, mau buka usaha 50 tempat gitu ya? Dari kita sih tentunya semua kita ingin membangun bersama apa ya. Jadi membangun keluarga, jadi harapannya doanya juga semoga diberikan Tuhan. Amin. Dan semoga diberikan kesehatan dan akhirnya semua keluarga juga, sama-sama, semua keluarga besar diberikan kesehatan juga. Kalau dari Mila, gimana ya? Sama sebenarnya, sekarang semoga kita sudah dikirimkan. Terus semua keluarga bisa sehat, panjang umur. Dan semoga tadi yang diharapkan oleh Papa bisa terwujud. Gimana kita bisa membangun keluarga yang selalu di dalam Tuhan dan bisa membawa kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Oke, amin, terima kasih. Oke, baik. Tentu saja ada pula statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Yakub dan juga Mila kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir dalam rangkaian The Wedding of Yakub dan juga Mila. So, please. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan media atas
dukungannya, doanya, dan atas kehadirannya juga di acara bahagia kami. Kami bersyukur sekali mendapatkan dukungan dari teman-teman media semuanya. Terima kasih banyak. Kami mungkin tidak bisa membalas kebaikan satu, tapi kami doakan semoga rekan-rekan semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu sukses semua yang dikerjakan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir mendukung dan mendoakan. Sebetulnya juga besoknya dikasihkan dan berpikir melimpah. Mohon maaf juga jika dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan, kalau kita tunggu, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan applause yang paling meriah sekali for Race of Legends on the way of Yakub Desi.